Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da jia hao. Da jia dou ting dao wo de shen yin ma? Hao, xian dao dao yi xia. Oke, nanti ayo sih, lihat nih. Ayo, wiwi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kotia. Oh, dia是几号？我忘了。哦，九号。好。那我们现在要不要就是等？其他的同学，我们先讨论一下，你们的那个期中考要不要下个礼拜考？就说礼拜天，现在是16号，要不要礼拜天23号？还是22号，不是22吗？等一下，22。check 这样可以吗？untuk ujian tengah semesternya apakah bisa kalau dilaksanakan pada tanggal 22 November? Jadi Sabtu depan, tepat Sabtu depan malam. Oke, nanti kita adakan ujian. Ujiannya ada soal tertulis, nanti dikerjakan apa namanya? Saya akan gunakan Google Form seperti guru-guru yang lain. Saya gunakan Google Form untuk membuat beberapa soal yang bisa langsung dikerjakan online. Oke. Jadi itu untuk kemampuan apa namanya? Pengingatan materi, kemudian ya
mungkin bisa jadi pilihan ganda, bisa jadi jodohkanlah. Nanti lihat saja tanggal 22 seperti apa. Jadi intinya nanti ada yang Google Form, dan satunya lagi nanti ada listening, mendengarkan ya, tes mendengarkan. Nanti saya akan membacakan kalimat dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Jadi sekali lagi, membaca kalimat dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Nah, nanti pada hari Sabtu tolong disediakan kertas kosong, boleh kertas apapun. Yang penting buat teman-teman semua merasa nyaman menulis di kertas itu, nggak masalah. Nah, setelah itu nanti kira-kira soalnya ada 5. Jadi ada 5 soal listening. Ya, 5 soal listening. Setelah soal listening itu, maaf ya, semua soal listening itu nanti dikerjakan di kertas. Kertasnya difoto terus diupload ke Facebook seperti biasa teman-teman mengumpulkan tugas. Oke ya. Seperti itu bisa dipahami. Wah, saya lanjutkan dulu absennya. Ya, sementara ini sudah hadir Mbak Teguh Susanti, Mbak Ratmi, Mbak Wiya Rahayu, Mbak Kotia, terus ini baru datang Mbak Wawat. Wawat nomor berapa? Absennya nomor berapa? 22 ya, Mbak Fatih ini. 22. Terus siapa nih Mbak? Ayo sih. Mbak Agus Yusyanti nomor 1. Ayo sih. Mbak Dinda Arena nama aslinya siapa? Bukannya. Mbak Amini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusnul Khatimah. Nomor 10. Satu, dua, tiga. Itu sudah ada 8 orang. Hadir ya. Ini akan mulai kelasnya ya. 我们昨天讲到 怎么要买票 ，gimana caranya beli tiket ya， dan jawabannya itu bisa di sini， 这里，可以在这里 买票，可以在这边买票，可以在那边买票 ，OK。Nah, ini sambil seperti biasa, setiap ada kosakata saya akan jelaskan cara penulisannya ya sesuai permintaan teman-teman. Saya mulai dari piao, dari tiket.
Baik, saya tunjukkan ini. Ini urutan penulisan dari sebentar. Oke, ini caranya untuk menuliskan urutan untuk menuliskan piao. Bisa dilihat ya. Sambil saya praktekkan di sini, teman-teman juga bisa mengikuti pakai kertas sendiri di kertas masing-masing ya. How Natalia kan Endang Rahayu ini how. Money, money. Okay, now sim crisis. Saya akan mulai tuliskan karena piao ini ada empat, saya pakai warna merah. Diawali dari yang atas, piheng. Oke. Piheng. Ah, oke. Dua, tiga, kemudian vertikalnya dulu, empat, lima, baru tutup. Oke, kemudian enam, kemudian tujuh, terus yang tengah dulu, delapan, sembilan, dan yang terakhir. Bisa ya, kuncian dan saya tuliskan sekali lagi. Satu, ya sorry, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oke, ini yang penting, ini kan ini yang penting, Pak. Ini jantan, ini sih. Oke, nah, ujian ya, yuk. 就是这个是 票 Q 然后接下来 来回应该 都没有问题吧？Teman-teman pasti semua sudah tahu ya bagaimana cara menuliskannya lai-hui. Lai-hui ini artinya adalah PP, pulang pergi. Tiket pulang pergi. 我要买 lai-hui 的票. Saya mau beli tiket pulang pergi. Ya. Nah, kalau tiketnya itu cuma satu kali jalan, itu namanya tan-cheng. Tan-cheng. Oke, tan-cheng. Untuk lai dan hui saya nggak perlu nulis karena saya rasa teman-teman sudah sering pakai. Mungkin yang saya coba praktekkan yang tancheng ya, tancheng untuk tiket satu arah. Saya akan tulis di papan yang baru, bisa kita di sini ya. Ini untuk tancheng.
Oke, panjang. Ya, kalau misalkan pulang perginya itu 1 hari, maka lai hui yi tian. Terus kalau panjang, saya kira nggak akan pernah ditanyakan panjang. Ini artinya adalah tiket 1 kali jalan. Nah, cara menuliskannya adalah seperti ini. Untuk tan, karena dia ada satu, saya pakai warna biru. Oke, saya pakai warna biru. Tan. Urutannya sebagaimana sudah dicontohkan di itu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Ini tan. Oke, saya ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Kemudian untuk jam, karena ini ada satu, saya pakai warna hijau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ini yang di ya, kalau memang baru lihat sekali memang terkesannya nggak mudah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting sering latihan nanti insya Allah akan terbiasa. Dan yang terpenting lagi nanti kalau misalkan bingung bisa buka itu link, yang penting tuh bisa buka link yang cara belajar apa namanya nulis yang dari website resminya pemerintah Taiwan tuh. Untuk yang tadi yang apa namanya Piao, mungkin sekalian saya tuliskan di sini ya. Untuk yang Piao bisa lihat di sini. Untuk yang Tan, Tan Cendekan, bisa lihat di sini. Untuk yang Cheng,
Bisa lihat di sini. Oke, Mbak Atun. Ini hal. Hal, cuman kayak gimana? Nah, kemudian ini seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Waalaikumsalam, Mbak Siti Rahmawati. CPN, NAPN, ini kemarin sudah sempat saya beritahukan ya, semua yang ada radikal jalan, radikal yang ini harus dituliskan di belakang. Semua radikal yang ini itu harus dituliskan terakhir. Jadi seperti contohnya menuliskan kata C, kata C itu harus kata C itu harus dituliskan dulu yang sebelah kanannya, jadi yang radikal bahasa yen ini harus tulis dulu, baru kemudian radikal yang sebelah kirinya seperti ini. Begitu juga dengan CPN, yang ini CPN dan CPN ini harus dituliskan terlebih dahulu. Baru kemudian yang sebelah kanannya, ya. Memang urutannya seperti itu, Mbak. Dari aturan yang karena ini posisinya lebih rendah, posisi yang ini apa namanya, yang radikal jalannya ini kan di bawahnya radikal yang sebelah kanannya. Jadi makanya dia dituliskan terakhir. Rumusan untuk penulisan karakter Mandarin itu kan atas bawah kiri kanan. Jadi dulukan dulu yang atas, berarti dicek apakah dia lebih kiri gitu, karena yang radikal yang jalan ini dia lebih di bawah daripada yang radikal sebelah kanannya ini, maka yang kanannya dulu yang diselesaikan. Oke, Mbak Fili, selamat datang. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang pelajaran tentang bagaimana caranya berkomunikasi ketika kita naik bus. Tang wo men na ge da gong che de shi hou, tang wo men zuo gong che de shi hou, wo men hui zhe me zuo ne? Wo men ke neng xu yao shen me sheng zi lai jiang. Kira-kira nanti waktu kita ambil bus, ambil kendaraan umum, gong che, itu kotak kosakata apa saja yang kita perlukan untuk tahu ya. Yang pertama adalah xiàche. Xiàche. Xiàche ini artinya turun dari bis. Turun dari bis. Shàngche. Shàngche ini artinya naik ke atas bis. Untuk turun dan naik saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Semua awal cerita dari kata xia dan shang. Karakternya ini sebenarnya berasal dari imajinasi. Jadi awalnya itu berawal dari tongkat ya, tongkat atau pohon. Jadi kalau ada pohon gitu, ada pohon di atas tanah gitu kan. Maka jadilah ini karakter Mandarin yang namanya Shang. Oke. Sangat sederhana. Kemudian ada akar di bawah tanah. Akar di bawah tanah. Maka jadilah karakter Mandarin Xia. Waalaikumsalam Mbak Irianti. Mbak Irianti, di Da Xue Hao, Ji Hao. Nomor absen berapa?
Oke, terima kasih. Lanjut ya. Ahore, huanca, huanca ini artinya ganti, ganti bis. Huan, jadi kita kita kan kalau misalkan mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, kadangkala harus nggak bisa cuma naik satu bis ya, jadi terpaksa harus ganti bis. Nah itu istilahnya huanca. Suci ruko wo yao chong, bi fang shuo wo yao chong ne ge yi ling yi dao Tai Bei che zhan yao zhen me zou ne, ke neng ne ge shen me shi ji hui gen ni men shuo. Bisa jadi yang supir bisnya bilang, ni ke yi xian da wo de che, ran hou deng yi xia大概五六站。五六个站要换车，ya, jadi nanti supirnya akan bilang, oh untuk ke sana kamu naik dulu bis bis saya naik dulu ke sini, nanti setelah kira-kira 5 atau 6 stasiun, 5 atau 6 halte, nanti kamu perlu ganti bis, yao huan che, seperti itu. Oke, cara menuliskan huan che ya. Oke, saya tuliskan huannya ya. Kalau che-nya kan kemarin sudah latihan ya. Jadi saya rasa nggak perlu, nggak apa-apa kan. Baik, nggak bisa lihat. Selamat datang. Oke, insya Allah. Oke, sekarang saya tuliskan dulu huan. Huan urutannya seperti apa? Bentar. Huan. Ini Huannya ya, bisa lihat di sini. Terus ini sudah saya apa capturekan juga di papan tulis urutannya. Jadi karena ini naga 4, maka saya gunakan boleh Mbak Riri langsung tuliskan saja mau tanya apa. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini cara untuk menuliskan Huan. Dimulai dari vertikal dulu, satu. Kemudian horizontal ini. Eh sorry, horizontal dulu, vertikal yang gini. Huan. Huan. Tiga, terus kemudian atasnya. Atas kanan. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, terlalu cepat ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Sekalian saya kasih nomor deh. 1, 2,
Ntar saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Agak gede ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12. Saya kasih agak tebel ya biar nanti kelihatan. Jadi ini garisnya, terus ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk pertanyaan dari Mbak Riri, kenapa pemakaian dalam penulisan Shouji juga sama-sama menggunakan Ji dalam kata Ji Chang? Arti Ji yang sebenarnya apa? Arti Ji adalah mesin, Mbak. Ya, betul seperti yang disampaikan Mbak Wiwi. Artinya mesin. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung dipotong ya penjelasan saya. Ini untuk yang Juan. Untuk yang Juan. Ada pertanyaan? Apanya yang nggak paham? Oh, oke. Okay. Saya lanjutkan lagi. Oke. Okay. Salah satu contoh lagi pertanyaan terkait tata cara untuk atau kemungkinan kosakata dalam penggunaan naik turun bis. Seperti mana yang tampak di slide? Saya baca ya. Qing wen wo yao zai na li xia che. Itu kalau mau tanya permisi, di mana saya harus turun? Nah, kalau mau tanya di mana saya harus naik, maka pertanyaannya akan menjadi Qing wen wo yao zai na li shang che. Itu kalau mau tanya di mana saya harus naik bis, di mana saya harus naik kendaraan umumnya. Nah, kalau misalkan mau tanya transfer bis, mau tanya di mana saya harus ganti bis, pertanyaannya akan menjadi Qing wen wo yao zai na li huan che. Oke ya. Saya rasa untuk ini sudah cukup. Dan penjelasannya insya Allah cukup jelas. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya biar tidak ada lagi pertanyaan. Nah, sekarang karena sedari tadi kita berdiskusi masalah kapan, di mana, ya. Nah, untuk saat ini kita akan coba sedikit menyinggung sedikit masalah waktu. Ya, masalah waktu. Shijian artinya adalah waktu. Nah, ada beberapa contoh atau kosakata yang akan sering digunakan dalam bentuk pertanyaan biasanya. Kalau misalkan ada orang mau tanya sekarang jam berapa, mereka biasanya akan menggunakan kalimat tanya semacam ini. 现在几点了?
现在几点了？atau kalau misalkan mau lebih pendek, sebenarnya nggak perlu pakai "现在", nggak perlu tanya, nggak perlu pakai kata "sekarang". Orang pasti tahu yang dimaksud adalah sekarang jam berapa. Cukup tanya "几点"? 同学现在几点? 同学几点了? Jadi seperti itu. Yang di sini yang menjadi pokok pertanyaan, pertanyaan utama adalah "几点"? Oke. Okay. Oh iya betul. Jawabannya seperti yang disampaikan Mbak Wawat. Mbak Wawat ini ya. "现在 7点" enggak. Ini kalau jawaban yang ada di slide semacam itu, kalau dijawab sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Wawat ini, berarti jawabannya adalah "现在 9点 13 eh sorry, 9点 37分 9点 13 eh sorry 9点 37分 了 jadi seperti itu. Saya akan tuliskan di bawahnya sini biar teman tahu. 现在 9点 37分 7分钟 Jadi jawabannya semacam ini. Ini jawabannya. Oke. Okay. Sekarang jam 9:37. Tolong ulangi pengucapan jam 7 sama jam berapa, Pak? Oh, oke, okay, baik. Untuk pengucapan jam 7. 现在 7点了. Sekarang jam 7. Nah, untuk sekarang jam berapa? Untuk menanyakan sekarang jam berapa? 现在几点了? 现在几点了? Perbedaannya yang pertama, kalau untuk tanya jam berapa, itu nadanya nada 2 dan nada 3. Ini saya jelaskan pakai papan tulis deh. Oke. Okay. Perbedaan antara jam 7 jam 7 dan jam berapa? Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Awalnya, GPN ini adalah nada 3 dan nada 3. Saya tuliskan dulu ya, saya gambarkan dulu. Nada 3 dan nada 3. Saya pakai warna coklat. GPN. Ini awalnya nada 3 ya, G. Terus kemudian dian.
Sampai dulu. Ya, dulu, dulu. Ini dua-duanya ada tiga. Nah, di dalam bahasa Mandarin, kalau nada tiga ketemu nada tiga, maka nada tiga yang pertama ini akan menjadi nada dua. Ya, jadi bacanya GDN. Terus karena ini kan sebenarnya pakai pakai apa namanya? Pakai Popomoko, pakai cuin yang ini ya. GDN. Ada yang ini ya. Nah, jadi nanti waktu pengucapannya ini tidak boleh sampai ada angin, jadi tidak perlu sampai terlalu tebal ya, sampai menggos gitu ya untuk mengucapkan G ya. Oke, Mbak Awin, selamat datang. Nah, kalau C ini karena dia saya pakai nada satu dan nada tiga. Bedanya cuma di pertama aja ya. Ini kalau C ya, sorry, clear lagi. C ini kan gini ya, nada satu. Kalau dipakai Popomoko tulisannya gini. Pakai yang ini. C. Oke. Nah, beda banget. Yang ini C dan itu ada satu, yang ini G. Oke ya, bisa dipahami nggak di saya? Saya lanjutkan ya. Nah, kadangkala apa namanya? Orang itu akan menggunakan standar waktu yang 24 jam atau pakai standar waktu yang 12 jaman ya. Nah, kalau seorang pakai standar waktu 12 jaman, maka dia perlu menggunakan keterangan itu apa namanya PM atau AM gitu kan ya. Nah, kalau AM itu bahasa Mandarinnya Shang U. Ya, PM atau AM. Nah, kalau AM itu Mandarinnya Shangwu. Shangwu. Ini artinya AM. Kalau Xiao itu artinya PM. Shangwu itu artinya AM. Kalau Xiao itu artinya PM. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau mengatakan jam 8 pagi. Nah, kalau jam 8 pagi itu berarti hitungannya AM. Maka kita akan mengucapkan Shang Wu Pa Tian. Shang Wu Pa Tian. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, Shang Wu Pa Tian Zhong. Shang Wu Pa Tian Zhong. Itu kalau pagi. Nah, kalau misalkan malam, seperti misalkan contoh kelas kita yang setiap kali dimulai pukul 9 malam, maka saya sering menggunakan ini di forum Facebook. Saya tuliskan, "Women Tian Tian Xiao Jiu Dian Yao Shang Ke." Seperti itu ya. Jadi, Xiao Jiu Dian Xiao Jiu Dian. Nah, kadangkala orang juga senang menggunakan kata yang lain untuk menunjukkan waktu pagi atau waktu malam. Untuk pagi sebagai alternatif Shang Wu. Jadi kalau Shang Wu itu kan jam 00.00 pagi dini hari sampai jam 11.59 pagi, itu pakai Shang Wu. Tapi boleh juga mau kalau ingin pakai cara alternatif yang lain, itu pakai Zao Shang. Zao Shang ini juga untuk AM. Nah, kalau kalau
jam 12 siang sampai jam 6 sore, orang-orang tetap akan menggunakan Xiao Xiau. Karena emang nggak ada alternatif lagi ya, PM ini mulai jam 12 siang sampai jam 6 malam. Nah, kalau pengen nyoba pakai Wansang, itu biasanya Wansang itu PM mulai dari jam 6 malam, 6 malam sampai jam 11.59 malam. Jadi seperti ini. Ini aturan apa namanya? Konvensi aja sih, perjanjian di antara orang-orang yang sudah menggunakannya. Ini seperti itu ya. Ada Xiao, Xiao, dan kadang-kadang ada Wansang, Qi de, Xiao, Liang de, Xiao, Liang de. Jadi ada Shang Wu, Xia Wu, Wan Shang. Oke, saya akan jelaskan lebih visual di sini. Si Jin Biao Ke. Si Jin. Nah, saya coba gambar ini. Ceng ceng ceng, saya pakai ini deh. Nah, saya bikinkan gambar. Gambar jam. Nah. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem Shangwu sama Xiao itu biasanya seperti ini. Sorry, ya ini. Oke, okay. Jadi kalau jamnya itu mulai dari jam 00 sampai jam 12 itu kita bisa pakai kata, saya tulis pakai tangan aja ya, Shang, karena Shang ini pakai nada 4, saya pakai gini, jadi Shang, Shang. Karena U-nya ada tiga, saya pakai coklat. Sang U. Atau Zao Sang. Bisa pakai ini. Atau Zao Sang. Zao. Zao Sang. Oke, okay. Nah kalau untuk yang PM ini yang AN ya, ini yang AN. Yang sebelah kiri ini AN jam 00 sampai jam 12, jam 11.59 siang, pagi. Terus jam 12 siang sampai malam itu pakai Xiao. Xiao. Okay, 下午 atau 晚上 晚上
One. Cuman Wansang sendiri itu cuman mulai biasanya mulai dari jam 6 ke atas. Pokoknya kalau nggak ada matahari itu berarti Wansang, itu aja gampangannya. Yang ada jam 18 okay. Sampai sana ini Wansang. Wansang. Oke. Apanya gede yang kelihatan separuh? Oh maaf, oke. Gak bisa ngecilin lagi deh ini. Oke ya, jelas ya. Iya, kalau sekarang jam 5 udah gelap banget, berarti mungkin jam 5.30 kita udah bisa bilang jam 5.30 Wansang. Udah, kan Wansang. Hey. Itu melihat yang ada pacut yang Wansang. Iya, bisa ada Mandarin. Bisa masih ada Mandarin ya. Oke, sekarang beberapa pertanyaan terkait waktu. Woman de huo che ji dian chu fa? Kereta kita bakal berangkat jam berapa? Woman de huo che ji dian chu fa? Woman de huo che ji dian? 出发. Saya tuliskan di sini ya mandarinya ya. 我们的火车几点出发? Oke, 我们的火车几点出发? 然后 pertanyaan yang lain, 我们的火车什么时候来? Kapan kereta kita akan datang? 我们的火车什么时候来? Okay. Jam berapa kereta akan berangkat? 我们的火车几点出发? Jam kapan kereta kita akan datang? 我们的火车什么时候来? Ya, 出发 itu berangkat. 出发. 出发 itu artinya berangkat. 出发. Saya tuliskan di chatbox ya. Coba. Ini artinya berangkat. Coba. Hanya rambut. Ya, itu yang fashion the fa, ya. Tofa the fa, tofa. Puyang. Wanchen puyang. Kalau fanya rambut tuh kayak gini. Rofa, tofa.
Ini rambut, ah, beda banget. Pak, maaf tanya, yang penjaga kereta itu manggilnya apa ya? Kadang kalau nanya ribet mau manggil apa, panggil senseng aja lah. Penjaga kereta. Penjaga kereta maksudnya di dalam kereta gitu ya? Yang di luar. Di tempat tunggu, hah? Saya kurang tahu. Ya udah panggil senggeng aja. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Terus kalau misalkan kita mau menyebutkan jam 8.30, itu bisa pakai dua cara. Bisa kita bilang sang u pati san shi fen 8.30 pati san shi fen 8.30, atau kalau kalau mau pakai alternatif yang lain bisa juga kita bilang jam 8.30 ya, sang u patian pan sang u patian pan sang u patian pan gitu ya. Terus kalau seperempat, selain menggunakan kata shuwen 15 menit, shuwen bisa juga kita bilang ike ike xiao liang dian ike jam 2 lebih 15 siang xiao liang dian ike xiao liang dian ike jam 2 lebih 15. Oke. Okay. Ya, ike itu seperempat. Ike. Ike. Oke ya. Penulisan kata pan itu sudah sederhana. Saya langsung tuliskan di slide ini aja. Pakai warna merah karena pan adalah naga empat. Jadi mulai dari sini, 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 sini. So, jadilah pan. Terus kalau ke 1, 2
5, 6, 7, 8. Oke. Gurunya ada 4. Satunya pan, satunya ke. Selanjutnya lagi. Ini menit ya. Fun. Seperti yang tadi sempat saya contohkan. Dan di awal juga tadi ketika mencontohkan jam 9 lebih 37 menit, saya menggunakan kata fun ini petunjuknya. Nah, contoh yang lain seperti yang ditampak di slide, jam 7 lebih 25 malam hari, kita bisa mengatakan wan shang qi dian er shi wu fen. Wan shang, karena malam hari ya, qi dian, jam 7, er shi wu fen, 20 lebih 25 menit. Wan shang qi dian er shi wu fen. Beda mbak, fen sama cong itu beda. Fen itu untuk menunjukkan menitnya. Itu notasi untuk menitnya. Kalau congnya sendiri itu maksudnya kayak kayak imbuhan untuk menunjukkan bahwasanya kita sedang mengungkapkan waktu. Tidian, cong jam 1. Atau kalau misalkan sudah kenal gitu ya, sudah apa lebih apa itu, lebih oral bahasanya. Dalam percakapannya lebih luas, biasanya orang-orang jarang pakai cong. Cukup bilang itian, sinca itian, sudah ngerti. Ini cuma buat kayak imbuhan, jadi cong itu bilangnya adalah imbuhan untuk menegaskan bahwa konteks yang sekarang kita sedang ucapkan itu adalah angka yang terkait dengan waktu. Gitu ya. Gak paham. Itu cuman ya hukumnya sunnah. Kalau sudah mengerti kalau yang diomongkan itu tentang waktu, nggak diucapkan nggak apa-apa. Mau pakai juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan mau aman dipakai aja. Karena cong itu artinya adalah waktu. Iya, cong itu jam. Benar. Ya, jelas ya. Nah, sebentar, ini ada percakapan. Untuk percakapannya ini sebentar. Mengingat ini di sebelah saya ada teman saya lagi tidur, saya pakai headset dulu.
Oke, nah sekarang latihan ya, latihan percakapan. Kalau bacain ini bisa nggak? Bacain ini bisa nggak? Ini saya ada print-in. Saya baca semuanya dulu untuk awalan. A. Suja ni hui jia ma. Kamu musim panas, liburan musim panas, pulang ke rumah enggak? Wo xiang hui jia. Aku pingin pulang ke rumah. Fei qi piao mai le ma? Tiket pesawatnya sudah beli. I jing mai le. Sudah beli. Fei qi shi ji dian chu fa? Pesawatnya berangkat jam berapa? Xiao liang dian. Jam 2 siang. Ni zhi dao zenme qu qi chang ma? Kamu tahu gimana caranya pergi ke bandara? Zuo gong che qu, naik bis. Oke ya. Oke, siapa yang mau jadi A? Oke, sementara sebentar tak bacain yang siapa dulu ini. Oke ya, urut dulu ya dari Mbak Ratmi sama Mbak Kotia saya buka ya. Nishan Sui Chiao. Ikut centong. Saya sudah ikut. Saya masih di sang. Tidak ada masalah, saya masih di sang ke. Saya tunggu saja. Saya isi saja saja. Saya ingin sekarang saya lakukan.我上到四点半。喂喂喂，没听到。OK。没听到。所以目前，我要念哪一个？等一下，现在是，tadi Mbak Kot, saya juga kan buat Mbak Kotia sama Mbak Santi dulu deh, Mbak Santi ya, Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Santi. Mbak Kotia jadi A, Mbak Santi jadi B ya. Mbak Santi masih connecting, masih menu. Mbak Santi jadi B ya. Mbak Santi. Halo. Halo. Oke. Okay. Siap. Oke, tes. Saya jadi A. Suja. Oh, kamu jadi A. Oh, aku jadi B.
你回家吗? 回家吗? 二声 回家吗? 我想回家 OK 我想回家 飞机票 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 买了吗? OK 已经买了 飞机是几点出发？出发，都是一声，什么样的出发？ 那个 satu semua. 好，飞机是几点出发？ Yes, good. 然后下午2点。 然后你知道怎么走？ 几站吗? 你知道怎么去机场吗? 你知道怎么走机场吗? 机场 机场吗? OK 机场吗? OK 然后 坐公车去 OK 谢谢 接下来 谢谢 接下来谁要试试看 好 Mbak Dinda Arema. Sama Mbak Rizalia, oke. Okay. Weh. Elsa? Oh, tinggal ma? Tinggal. Ah. 我是第一还是第二? 好，第二位马当，要等那个丽莎莉。哦，好，好的。
老师？喂？到底是谁老师？Hello. 喂，老师。你听到我吗？听到我的。有听到啊。听到老师，听到老师。听到我的声音。听到我的声像，喂，喂，老师，到底是谁？你当是我吗？我打 A， 然后跟我跟是谁？跟底下吗？哦，那借我一个吧。好。好啊，那我远一点哦。没放。真的吗？怎么了？你要的光我听到我。喂，老师。喂，老师，刚坏。好像没人呢。好。那我先把你的麦克风上掉，先跳好了，关。啊，好。Hello， 同学，听到我的声音吗？好，那我们继续好了。Ini percakapan, contoh percakapannya tadi, yang bagian akhir. Ini ada beberapa pilihan alternatif untuk bisa dimasukkan ke dalam percakapan. Misalnya, untuk pertanyaan yang Fei Ji Shi Ji Dian Chu Hua. Kalau ini pertanyaan jawaban yang lain, bisa dipakai yang nomor 3 ini, misalkan. 晚上六点一刻，ada yang tahu ini jam berapa? Coba tuliskan di chat box.
晚上六点一刻，晚上六点一刻。Ya nggak apa-apa Mbak Amin, akhirnya kita nggak pakai mikrofon dulu untuk yang tadi. Sebenarnya ada sedikit gangguan juga. Mbak Dinda Arema bilang 6:30, ada jawaban yang lain? 6:01, wah sang, 6:01, malam 6:30, malam 6:05, malam jam 6:15, 6:15. 6:15, ayo di voting mana yang paling banyak. Pasang 6:03. Jawabannya adalah 6:15 ya. 6:15. Kalau jam 6:30 itu baru 6:03. Ya, 6:30. Nah, sekarang tebak-tebakan lagi. Saya akan ucapkan kata waktu ya, waktu. Tapi nanti teman-teman nuliskannya dalam format waktu 24 jam bisa ya. Misalkan saya bilang 6:00, 6:00, berarti jamnya jam 18:00. Bisa ya? Oke. Saya minta tolong tuliskan di chat box. 现在是晚上9:30。现在是晚上九点半。好, ya cukup tuliskan 21:30, mantap, bisa ya. Oke, selanjutnya, 现在是十点一刻，现在是，哦，对对对，没，不好意思。现在是早上10:01。现在是早上10:01。OK。看这边，现在是，呀，jawabannya benar。10:15, lanjut lagi. 现在是下午4:01。现在是下午4:01。Mantap, semuanya pinter-pinter. Lanjut ya.现在是早啊，不是不是，现在是上午5:23。现在是上午5:23。Tadi saya bilang sang u. Sang u itu pagi apa malam? Pagi atau siang? Sang u itu pagi. Jadi mulai dari jam 00 sampai jam 11:59. Jadi yang benar adalah jam 5:23. Ya, sang u itu pagi. Pertanyaan terakhir.现在是下午12:00。
现在是下午12点钟。OK, sip sip, pintar semua. OK, jam 12.00. OK, kita lanjutkan ke materi lagi. Terima kasih. Kuisnya sudah selesai. Kuis tebak-tebakan waktu. OK. Dapat tepuk tangan. Oke, saya lanjut lagi. Terus alternatif untuk pertanyaan ni jidao zemeh qu ji chang ma? Kalau misalkan jawabannya by train atau menggunakan kereta api, maka jawabannya adalah wo che zuo huo che qu zuo huo huo che qu. Nah, kalau misalkan pakai jie yun, pakai MRT, maka jawabannya adalah zuo jie yun qu. Oke, sip. Cara baca ji chang, ji chang, ji chang, ji chang. Nada satu, kemudian nada dua. Oke, paham ya? Ji chang, ji chang. Oke, good. Nah, selanjutnya ini saya jelaskan buat PR. PR buat besok, tolong tulis kayak tadi tiga kali. Kayak kemarin tiga kali ya. Yang harus dituliskan adalah, ya katanya mau PR biar biar latihan nulisnya lancar. Gimana, mau PR apa enggak? Kalau kemarin saya minta tulis tiga kali, sekarang tulis lima kali ya. Nah. Ya, saya kasih contoh dulu. Saya kasih yang dan yang gampang aja ya, yang ini aja, piao piao ini ya, ditulis ditulis lima kali. Oke ya, piao piao. Saya tuliskan ulang lagi ya, sekali lagi saya contohkan. Saya contohkan pakai warna ungu. Oh, pakai warna apa ya? Orange deh. Oh, jangan. Pakai warna biru. Contohkan kasih nomor. Oke deh. Wah, waktunya nggak cukup, 55 detik. Ayo tolong perhatikan semua ya. 1, 2, 3, 4, eh sorry. 4, 5, 6, nggak cukup. Ini harusnya di bawahnya. Besok kayak gini aja. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, seperti itu ya.
Yes, pokoknya mau satu lembar terserah, mau banyak boleh, tapi minimal 5 kali. Oke ya, minimal 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.